2024. Siapakah nanti yang akan memboyong piala Bupati Ponorogo di tahun 2024? Apakah Bintang Kajang BHP Talaut Nawang Sari Tejo Wangi Talika? Nantinya sekarang kita saksikan para penonton di race yang ke-9 di kelas G di jarak tempuh 1000 meter. Sementara kita saksikan para penonton di race yang ke-9 kali ini, semakin sore semakin seru, detik-detik yang sangat menegangkan di ajang bergengsi kejuaraan pacuan kuda Piala Bupati Ponorogo di tahun 2020. Baik para penonton, saya mengimbau berkali-kali untuk para penonton, sekali lagi apabila kuda sudah dilepas, dibawa untuk berdiri keluar dari trek pacu demi keselamatan kuda sekaligus joki dan juga penonton dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kesehatan, terima kasih atas kerjasamanya sehingga trek tuan kuda Piala Bupati Ponorogo. Halo. Baik, luar biasa. Kita saksikan penonton dan juga perlu diketahui di perkuda. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini rindu dengan serda sudar mata yang sedia. Bendera hijau dibawa ke sini. Siap-siap, oke. Karena nanti setatnya Bapak Bupati. Sekali lagi untuk bendera hijau tolong dibawa ke sini.
joki-joki yang sangat luar biasa. Ada Jeru Kova, juga dukungan dari para pelatih yang sangat-sangat istimewa, dukungan dari para pemilih, ada Nona Wiskia, Wiskia Kaiwa, Arhanto Woswewa, Juhani Boko Milos Kaiwa, Aja Era Vega Plastis Kaiwa, Juhani Boko Milos Kaiwa, warungannya pemilih-pemilih yang sudah kita lakukan. Saksikan